Teh, jangan berisik. Mari ngomong yang baik. Saya lagi ini eksperimen, Kang Budi. Eksperimen apa? Ini dari alat tiup ini mau menciptakan musik jenis baru. Ini kan ada nadanya. Baru. Kalau sendirian gini bunyinya. Sendiri. Kalau berdua. Walaupun ini bunyi-bunyiannya seolah-olah main-main, tapi untuk menciptakan musik seperti ini ada ahlinya. Semua juga ada dari percobaan eksperimen kan gitu adalah eksperimennya. Kemudian biar kamu ngerti, enggak ya. Seenaknya aja nyiptain musik. Saya ada teman, saya referensikan. Jago. Pasti jago orang Prancis atau dia mah. Orang Prancis? Pernah ada. Tar dulu, saya coba telepon dulu. Ya. Saya telepon ya. Bahasa Prancis ngomongnya. Ya harus Prancis orang. Halo. Wah, Marcel. Comment allez-vous? Bien, coba bien, merci vous. Ah, hah? Tanggal duren. Heeh, buahan kamari tengan teu payu. Nah, heeh. Itu mah asal lain bahasa Prancis. Nek, coba lihat. Alah, itu mah mitoha, itu mertua saya. Aduh, salah nelpon. Kalau yang mau datang mau ke sini. Orang mau kesini. Udah katanya udah di depan. Nitip duren katanya barusan. Oke. Okay. Nek, tuh. Dengeran. Tah, iya, ini. Oh, silakan masuk. Woi. Ini mah bukan orang Prancis. Sama Sabin. Croissant. Tuh. Nah. Kang Budi ini mah bukan orang Prancis, itu teman-teman kita di Bandung. Oh gitu? Prancis, please welcome Botol Smoker! Ini mah... Jadi udah tahu? Udah kenal tuh. Iya belajar nah, sama ini. Ini mah waktu menikahnya juga MC-nya aku. Oh gitu? Botol Smoker mah dari Bandung. Justru mereka mah Kang Budi, saya lebih tahu banyak soal Botol Smoker. Ini merupakan sebuah grup yang karya-karyanya... di negeri kita sendiri ya. Justru nggak terlalu banyak yang mendengarkan atau kenapa menyukai mungkin ya tapi kalau di luar negeri mah beh tapi di luar mereka lebih apresiasi seperti kepada... tahun 2010 Botol Smoker pernah memenangkan 2 penghargaan dari kompetisi musik indie Asia Pasifik atau Afima Asia Pasifik Voice Independent Music Awards. Dan mereka menyabet juara 1 gak tanggung-tanggung nih. Kategori Best Electro Dance Act. Dan juga merebut juara 3 kategori Best Electro Dance Song. Ini ceritanya Kang Edi ini hebat banget. Tapi kalau saya kurang yakin. Coba pengen tahu dulu karyanya. Supaya Kang Budi lebih yakin. Kita buktikan akan, ya. Kita akan lihat video Botol Smoker ketika tur Asia Tenggara. Ini dia nih videonya nih. Kuala Lumpur, Ho Chi Minh City, Bangkok, Singapura, Asia Tenggara. Botol Smoker ini sendiri nama ini dari apa? Dari suara botol kah? Dulu tuh jadi sering ngumpulin kuntung rokok, masukin ke botol ke bekas gitu. Jadi ngoleksi kuntung-kuntung bener. Jadi saking banyaknya rokok dimasukin ke botol. Jadi botol smoker. Oh itu maksudnya gak punya asbak. Iya. Itu maksudnya.
Talking Korea. Tapi yang menarik ya, ini mereka cuma berdua dan dua-duanya ini pemain apa electronic music apa alat itu tadi ya. Tanpa vokalis. Tanpa vokalis. Tanpa vokalis. Ya. Kenapa, ada alasan tertentu atau gimana? Satu, pasti nggak bisa nyanyi. Nggak bisa nyanyi. Salah satu. Dua-duanya nggak bisa nyanyi. Dua-duanya. Oke. Tapi kenapa nggak nyari vokalis aja? Kayak dari nadanya kode kayaknya. Oh enggak, bukan. Kode, bukan. Jangan-jangan. Ini kalau mau juga. Kenapa? Enggak, kan aneh juga musik mereka ini jadi kayaknya apa, instrumen sound aja gitu. Jadi dulu inspirasinya dari scoring film, Kang. Ya. Dari scoring film. Jadi kan di film-film si posisi dan fungsi si musik itu bisa mendramatisir suasana kan. Ya, tanpa ada vokal pastinya. Ya, ya udah kalau gitu mending perform aja biar saya yakin. Supaya yakin hafal. Oke, siap. Siap, Kang. Siap. Lagu pertama dari Botol Smoke, Bro and Sis, Ratapan Timo. Wih. Thank you.
Prancis balik lagi di cerita musik kita masih sama Bottle Smoker. Seribu. Nih, ini saya memang mau lihat ini gelap jadinya Kang Budi. Di tangan saya ini ada karya-karya Bottle Smoker nih. Ada komplit ya, ada CD box set, kemudian CD kaset. Yang paling unik ada floppy disk. Masih ada ya. Disket. Disket. Anak-anak zaman now masih tahu enggak ya? Enggak tahu kayaknya. Ini direkamnya di mana dulu? Kalau rekamannya di Bandung, tapi dirilisnya di Inggris. Di Inggris. Jadi beberapa album Bottle Smoker ini diantaranya digarap oleh label-label dari negara seperti Spanyol, Amerika, Rusia gitu. Yang tadi dibilang. Iya. Banyak lebih dikenal di luar negeri. Yang menarik teman-teman ini menyebut musik mereka juga musik kamar. Apa yang dimaksud musik kamar itu sebetulnya? Jadi kita kan dulu anak pas zaman kuliah di kamar aja, di kosan gitu. Beruntung nggak harus rekaman di studio gitu Kang. Jadi di kamar aja dipakai PC. Udah cukup ya. Gitu. Terus alat-alat juga kan sederhana lah gitu ya, nggak harus ada drum, nggak harus ada gitar, bass. Bisa pure semuanya. Speaker aktif. Ya, by computer gitu. Dilakukan di kamar aja udah bisa gitu ya. Terus ngerilisnya juga bisa digital, internet, kayak gitu. Ngepromoinnya di internet. Jadi emang itu konsep bermusik dulu tuh kita emang totalnya semuanya di kamar. Gitu. Terus sekarang juga kan ini lagi ada happening lah ya mengenai apa namanya electronic dance music. Oh, EDM. Ya, EDM. Nah, itu apa bedanya dengan musik kalian sebetulnya? Soalnya kalau dilihat dari teknologi yang digunakan sepertinya agak mirip-mirip juga. Iya. Gitu mungkin ya? Dari kategori EDM kita juga termasuk kategori EDM mungkin ada karena dance music dance, juga gitu. Tapi subnya kita mungkin lebih spesifik, lebih segmented juga gitu. Kalau EDM totally club friendly, totally danceable banget gitu. Kalau kalian juga masuk berarti di kategori kan EDM. Okay. Mungkin masuk di main ininya ya. Main objeknya gitu. Objeknya. Terus ada Yes. Ada yang gak kalah penting nih, Bro Ensis juga nih, Kang Budi juga harus tahu bahwa Bottle Smoker ini beberapa waktu yang lalu baru aja pulang dari Perancis dan Australia. Nah, ceritain dong kalian tuh dalam rangka apa nih ke atau event apa? Main atau Perancis apa di Perancis? Perancis itu ada namanya Transmusical. Transmusical. Transmusical itu festival musik tertua di Perancis. Dan sekarang tuh udah edisi yang ke-39. Itu tuh jadi festival di Perancis tuh dikatakan sebagai festival the next big thing. Jadi dulu tuh Nirvana pertama kali main di Eropa di festival itu. Di Perancis di situ di Transmusical. Dulu ya Bjork, Daft Punk gitu emang pas zaman-zaman belum besar. Oh, jadi kayak ya kita beruntung kita sebagai band Indonesia pertama ya yang main di Transmusical. Keren, Bro Ensis boleh tepuk tangan buat Bottle Smoker nih, keren. Kalau Australia sih ya. Ini ya. Ada Triennial ya. Triennial jadi di National Gallery of Victoria itu ada Triennial kayak apa ya? Jambore art-nya gitu yang secara mengundang beberapa seniman juga dan di situ ada komponen musiknya kita mewakili dari sisi musiknya untuk di Triennial tersebut. Jadi kita nge-take over galeri nasionalnya di Melbourne. Ada 5 pertunjukan. Jadi kita pertunjukannya di karya yang satu, karya yang dua, karya yang tiga. Gitu. Jadi kita ngerespon karya. Ngenemanin pengunjung juga menikmati karya itu. Kita makin penasaran ingin lihat lagu berikutnya lagi kan. Bro Ensis juga pasti mau lihat nih lagu berikutnya dari Bottle Smoker. Yang ini apa judulnya? Humba Sumba. Humba Sumba. Bottle Smoker. Siap. Thank you.
Saatnya kita ngecek alat mereka. Penasaran juga nih. Penasaran kan? Penasaran. Sama saya juga. Coba. Ini dari Bro and Sis, dari penampilan Botol Smoker yang saya tahu ini kabel yang paling rapi selama mereka tampil. Kabel biasa, yang paling rapi. Biasanya rapi. Kabelnya wah. Udah. Nggak tahu ngeberesinnya gimana. Tar Kang Edi satu-satu nih, saya jadi pengen tahu alatnya dari sini dulu deh. Ini apa ini? Ini synthesizer. Terus synthesizer. Dia selain bisa memainkan synthesizer pada regulernya pada umumnya, bisa bikin apa beat juga dari sini. Terus kayak yang gitu. Tadi kita dengerin beatnya itu dari sini? Dari sini. Sama dari sini. Banyak source-nya. Ini apa ini? Ini apa ya? Dari si alat kecil ini ada kategori drum, ada kategori bass, ada instrumen juga, ada efek. Ada semua ada jadi semua di sini. Ada di sini. Dari coba saya bisa ini. Beli kuota di sini? Enggak ada ya. Pulsa. Coba ini mixer. Jadi dari si alat ini pad kita bisa ngambil sampel kayak yang kayak tadi ngambil suara-suara bisa dimainin di sini. Kita masukin sampelnya ke sini. Sini. Ya. Dari tiap kereta api gitu. Tadi ya. Input di sini. Input ke sini, ambil di sini. Okay. Yang ini sama synthesizer juga. Ini. Cuma lebih analog. Cuman ini analog modular, bukan? Iya. Ya, ada modulation-nya. Ya, sebut modular ini ya. Dia ada arpeggio, ada ya, betul. Iya. Iya. Yeah. Yes. Gitu. Wow. Keren. Ini synthesizer juga. Ini synthesizer old juga. School. Old school. Ada vocoder-nya juga ya. Iya. Ini ompong-ompong. Tambahin efek dikit. Ini mah ada vocoder-nya kan sebetulnya kan? Ada ya di sini. Tapi emang udah cukup tua jadi... Dan kamu tidak bisa bernyanyi juga kan? Betul sekali. Oke. Terus ini apa nih? Nah, ini agak baru nih. Ini jadi kita kalau di kamar itu kita menulis drum, menyusun drum, bass, dan rhythm. Kita masukin ke sini. Jadi ini kita bisa di play-nya. Beat-nya. Terus dia memutar. Dia looping. Okay. Terus gitu. Ini sama ini ada kaitannya nggak? Nyambung nggak atau masing-masing? Ya, jadi dari apa temponya tapi tetap harus sama. Temponya sama, disinkronkan secara manual sih. Oke, jadi nggak ada hubungan tapi temponya tetap harus sama. Terus dari semua alat ini yang paling menarik mana? Yang paling aneh gitu loh. Menurut masing-masing? Atau semua ada kelebihannya? Masing-masing ada ini sih, tapi yang ini sih Kang. Dia kecil-kecil tapi banyak isinya. Nah, tapi nyetrum ya. Kalau ini nyetrum. Yang paling repot ini sih Kang. Jadi ini karena analog. Jadi kadang-kadang si master tune ini kadang-kadang ngegeser dikit gini. Beda. Langsung berubah gitu. Wah itu harus tiap-tiap apa tiap beberapa detik dicek lagi. Karena modular ya jadi geser dikit berubah. Terus ini ada influence dari luar atau memang penemuan sendiri benar-benar eksperimen gitu ya? Atau di Indonesia ini, yang pertama... gitu. Kalau si modular ini inspirasinya dari Bandung juga sih, Evan Storm. Evan Storm. Juaranya itu di Bandung. Ya itu dia orang terlibat agak banyak gila sih ya urusan modular. Ya. Pembuat synthesizer gitu. Yeah. Ngomongin alat kayak gini mah gak kelar-kelar Kang Budi. Penutupnya apa tadi Kang Budi? Penutupnya mah ini mau dijual berapa? Modal. Ya udah, kita masih akan ngobrol-ngobrol sama mereka. Jangan kemana-mana, tetap di DC-DC Musik Kita. Oh,
Budi mau ngomongin soal album kan? Iya. Album pop. Para Kosmos. Nah itu album itu prosesnya maupun apa namanya, di dalam prosesnya itu bisa diceritakan seperti apa gitu? Lumayan prosesnya lumayan panjang, Om. Jadi Para Kosmos itu kan paradoks dan kosmologi. Berat ini mah. Berat ya. Ini kesemestaan ini. Kesemestaan. Jamu Sumarjo ini. Emang betul, betul. Jadi kita emang interview belajar ke Om Jacob Sumarjo, Prof ya. Belajar soal kesemestaan, keharmonisan manusia dengan semesta, hubungan vertikal dan lain-lain. Kita men-triggernya itu kolaborasi dengan etnomusikolog Amerika. Merekam, dia melakukan ekspedisi ke beberapa daerah di Indonesia, merekam ritual-ritual. Nah terus kita ambil sampel-sampelnya ya, kita ambil sampel-sampelnya, paduan suara-paduan suaranya, nyanyiannya, terus di sampling gitu semua. Di sampling, terus ada motif permainan kan, kayak misalnya kecapi, motif permainan kayak gimana, kita adaptasi ke piano gitu. Kendang kita adaptasi ke drum, kayak gitu-gitu. Soalnya suara-suara kosmik yang muncul tadi emang wah itu berat sebenarnya ya. kalau kaitannya dengan apa sound gitu ya. Bukan sekedar cuman karya untuk estetika atau hiburan. Maka dari itu ini pasti nih ada isinya gitu. Para kosmos. Mereka-mereka ini juga melibatkan musisi. Musisi dan banyak musisi dari Amerika dan luar negeri juga. Iya, betul. Tadi etnomusikolognya juga dari etnomusikolog dari Amerika. Dari Amerika. Kebetulan dia Palmer Quinto siapa? Palmer Quinto dia orang Amerika yang udah tinggal di Indonesia. Dia itu salah satu yang melakukan archiving kesenian tradisional di Indonesia dalam bentuk audio gitu. Jadi dia keliling Indonesia. Bikin samplingnya maksudnya? Direkam semuanya. Ritual-ritualnya, kesenian, alat musiknya juga gitu. Jadi kesempatan luar biasa juga ya bisa. Iya, karena pas kita mau cari, misalnya mau cari kesenian atau ritual beluk misalnya. Kita nggak tahu ada rekamannya di mana gitu. Nah, si Palmer Quinto ini punya rekamannya. Punya rekamannya. Ternyata orang-orang Indonesia zaman dulu sudah melakukan transcendental. Udah lama tuh. Bu Rancis, kalau ngomong dari tadi sama Butoh Smoker kayaknya penuh dengan prestasi gitu ya Rambu dia. Pasti. Ini prestasi, itu prestasi. Ngomong soal prestasi, saya juga ada teman-teman yang gak kalah berprestasinya. Bentar, ini udah di sini kok mereka. Berat! Silakan Mas Luk. Edan. Mas Luk. Mas Eli. Nih, lihat. Piala. Oh, Mas. Hey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk yang kedua kali ya. Rasmele. Alhamdulillah. Edi, Kang Edi. Ini band apa ini? Kalian saya pernah ingat. Mang. Pernah ingat sama band ini. Silahkan. Kopi. Sama itu. Ya ini saya boleh. Nah ini band apa namanya? Rosemary. Jadi ini yang berprestasi ini. Berprestasi ya. Ini pak, oleh-olehnya pak. Silakan pak. Waduh. Berapa karat kan? Lima karat. Udah sepanjang ada karat sekali. 2017. Single Putri. Hei, Kang kacamatanya mungkin kan? Oh iya. Kebetulan saya tahu. Jingle iklan terfavorit 2017. Sis, nih Kang Budi juga baru tahu setelah lihat pialanya ini. Jadi Rosemary ini berprestasi membawa jarum coklat menjadi juara di ajang penghargaan Bright Award beberapa waktu lalu. Bright. Enggak nyangka kenal sih. Kenal enggak sama Rosemary kenal? Karena memang enggak mengejar kan, kalau enggak mengejar terus juara itu wah luar biasa. Ini Bright Award ini adalah ajang penghargaan bagi insan periklanan televisi Indonesia. Nah, jarum coklat meraih penghargaan sebagai jingle iklan terfavorit 2017. Dan bukan kebetulan sih, ya ini mah emang sudah jalannya. Jingle yang menang merupakan aransemen dari teman-teman Rosemary.
Bahkan jinglenya jauh lebih laku dibanding albumnya Rosemary. Jadi besok lu sama bikin jingle lah. Jangan bikin aku. Iya, terus ya kan ya? Terus ya. Tapi kita lihat dulu cuplikan waktu Jarum Coklat menerima penghargaan ini. Oke. Single iklan terfavorit. Jarum Coklat! Saat santai jadi nikmat. Terima kasih kepada para voters, ini pengalaman pertama saya juga naik di panggung ini. Sekali lagi terima kasih kepada voters yang sudah seminggu sebelumnya kita bikin polling di Break Awards. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Berat geringan bro. Ini bukan main-main, ini piala penghargaan. Jingle iklan terfavorit 2017. Prosesnya juga berat, Di. Prosesnya berat. Yeah. Jadi ada botol smoker yang banyak prestasi juga, Rosemary juga penuh prestasi. Selamat ya. Tapi ingin tahu ya Kang Iing, prosesnya tiba-tiba kenapa Rosemary yang dipilih sama Jarum Coklat? Atau? Emang kita sering kerja sama dulu dengan produk Jarum Coklat. Jadinya mungkin ada penilaian tersendiri dari pihak Jarum Coklatnya bahwa mungkin kita bisa cocok dan bisa cocok dan gitu mungkin ya. ada chemistry-nya mungkin juga ada rencana kedepannya seperti apa lalu istilahnya yang istimewa aja. Terus Mary sendiri kan merasa kalau si single jingle dari iklan tersebut buat Rosemary sendiri itu merupakan satu lagu yang legend, Kang. Dari kecil kita kalau dilihat ya banyak sekali musisi-musisi senior yang sudah membawakan lagu itu dan saya nggak pernah kepikiran kalau Rosemary atau saya dan teman-teman di sini terpilih bisa untuk lagu itu loh karena dulu ya, ada Padi Gigi, ada Nugi, ada Niji. Dari mulai organ tubuh makanan udah sampai kembang-kembangan lalu akhirnya kita yang jadi bungsu gitu mudah-mudahan sih bisa diterima sama masyarakat mudah-mudahan ini terima kasih ini apresiasi bukti kalau nyata bubuk roti di Numata. Terus ini masalah aransemen nih pendalaman ya. ini yang gimana aransemennya itu sebetulnya konsepnya mau dibikin apa tadi tiba-tiba ada Kang Gatot dengan apa distorsi. Saya dengar dengan distorsinya. Iya, betul. Tiba-tiba di tengah aya ini pemain suling tadi. Apa ya? Ini pemain apa? Trombon, gendang. Jadi apa ya? Jadi awalnya ini ya, Ing ya. Sempat di apa coba juga dari teman-teman Rosemary itu reggae sempat gitu. Jadi maksudnya diregein seperti apa. Cuman pemilihannya mungkin dengan karakter-karakter kita yang berbeda ini akhirnya ya terbentuknya seperti itu gitu yang jadi keluarnya esensi sih sebetulnya kita dengerin dulu yang terdahulu si sebelum kita seperti apa lalu lagu aslinya seperti gimana apa. Lalu kita lihat dari karakter perbandnya seperti apa lalu kita juga harus ngeliatin benang merahnya sendiri dari betul, Rosemary karena ya sebenarnya esensinya di musik sih jingle si Jarum Coklat ini sendiri dia ada pakemnya gitu ada pakemnya kan karena emang kita generasi setelah Gigi kan yang memadukan itu ya. Tapi gimana caranya harus ada warna Rosemary di situ gitu. Jadi ada dua warna musik yang digabungin di situ. Yang lagu yang udah jadi itu dipilih dari beberapa option. Betul. Kita bikin versi punk. Pernah kita bikin punk. Versi reggae. Reggae. Kita bikin versi Tarling. Ada unsur. Coba semuanya coba gitu. Jadi prosesnya memang berbeda ya membuat jingle dengan lagu yang biasa kamu kalian buat. Kita bikin satu-satu di lalu kita dengerin lah. Oh, yang ini ternyata yang Rosemary banget dan Jarum Coklat banget. Iya. Seperti inilah hasilnya. Prosesnya panjang. Wajarlah mendapat prestasi penghargaan yang sangat tinggi ya di dunia. Dan liriknya, liriknya anugerah alam Indonesia sekali.
Gitu. Terus ada proyek lain nggak? Bubar. Proyek apa, Kang? Ya siapa tahu bikin jingle dari Pemkot. Ya, ya tidak menutup kemungkinan ya. Mungkin ada Asian Games. Prosperia adalah band khusus pencipta jingle. Lumayan ya. Lumayan. Atau mau ada yang disampaikan nggak? Yang disampaikan sih mungkin ya ini ya, tahun 2017 sekarang nih, 17 ini ya mungkin kita punya kebanggaan untuk bisa ini apa sukses dengan jingle dan segala macam, mudah-mudahan tahun depannya ini teman-teman ini ya, Botol Smoker. Gini dapat penghargaan kan nih tahun depan. Tahun 2017 gue yang menang, 2018 lu harus menang. Nah, tuh. Kita lihat penampilan dari Rosemary yang akhirnya membawa ini nih. Jingle iklan terfavorit 2017. Jingle jarum coklat, saat santai jadi nikmat. Jarum coklat by Rosemary! Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat. Sana.
Jas, kalian untuk terjun ke ranah aktivitas sosial apa sih? Ya dulu kita terlibat di Profauna ya. Ya Profauna. Oh, saya juga pernah. Pernah ke Malang juga ya ke Malang. Oh iya. Iya, Malang. Kawi, kan? Iya di situ. Terus program yang terakhir kita kerjain sih ada Free Hugs namanya. Free hugs. Bebas berpelukan. Ya. Free hugs. Berpelukan. Untuk menunjukkan. Itu ternyata berpelukan tuh bisa salah satu terapi untuk membebaskan banyak masalah. Betul. Betul sekali sih. Hilangin stres juga kan. Betul. Sering ya? Berpeluk pohon. Iya, menurut teman-teman Rosemary, botol smoker kumaha, bagaimana perasaan? Ini waktu panutan keren. Ya, buat regenerasi yang mendatang. Wow. Ini jarang sekali loh ada seperti beliau-beliau ini, Kang. Yang intelijensi untuk bermusiknya itu berbeda. Ya. Iya, betul. Saya udah menilainya seperti itu aja. Udah mau masuk 2018 nih, saatnya kita mendengar resolusi dari Rosemary dan juga dari botol smoker. Siapa dulu? Kalau si Rosemary sih home. Oh, juru bicara diplomatis. Oke, resolusi sih kita mencoba untuk menepati janji kita sama teman-teman Wars bahwa tahun 2018 adalah album ketiga album. Rosemary. Bahwa 2018 akan ada album ketiga dari Rosemary. Dari Botol Smoker. Resolusi 2018. Kalau personal sih pengen beresin dulu tesis. Lagi bikin tesis apa? Tentang pengkajian seni archiving artefak. Artefak. Apa tuh? Jadi artefak kebudayaan Indonesia diarsipkan terus bisa disebarkan kepada publik secara bebas. Luar biasa. Terus secara musikal apa ya promo karena ya? Waktu ya karena 2017 kan kita baru apa namanya launching yang Prakosmos. Di 2018 ya kita berjanji untuk menyambangi teman-teman kita yang di berbagai daerah. Ya, kota-kota. Di Indonesia ya. Semoga lancar. Mudah-mudahan resolusinya baik Rosemary maupun Botol Smoker bisa terwujud. Apapun amin. Ya. Amin. 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 Ya. Amin. Biarpun episode ini spesial, Bro Ensis dan juga teman-teman, tidak ada band DC-DC shout-out-nya, tapi tetap kita informasikan buat Bro Ensis di rumah yang punya band dan pengen tampil di DC-DC musik kita sebagai band shout-out, caranya gampang banget. Langsung aja daftarkan band kalian di www.jarumcoklat.com. Sign up, masukkan data atau profil band kalian. Jangan lupa kasih kontak yang masih aktif dan masih bisa kita hubungi pastinya. Kalau sudah daftar, ajakin teman-teman untuk vote. Karena band yang votingnya tertinggi dan band yang bakal diseleksi, yang bakal tampil di sini. Oke. Dan buat Bro Ensis yang di rumah juga, mudah-mudahan di 2018 resolusinya tercapai. Dan jangan lupa, jangan berisik. Mari ngomong yang baik. Oke, okay. Ini penampilan terakhir dari Rosemary dengan Brother Sister. Joget. Lepaskan semua.
sesak tidurnya. One more time. Brothers, sisters, brothers, sisters.